Pada suatu hari di belantara yang indah, tanganku digigit macan. Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabarnya nih? Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Dan teman-teman yang sedang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Semangat. Selamat datang di vlog kita hari ini teman-teman. Kali ini kita akan menjelajahi sisi timur Gunung Lawu dalam keindahan Segitiga Emas Magetan. Setelah dinobatkan dalam 300 besar desa wisata di Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023, bagaimanakah kondisinya? Apakah masih seviral itu? Kita ajak teman-teman buat melihat-lihat lagi yuk. Jadi, jangan lupa untuk terus menemani perjalanan seru kita hari ini. Taman Wisata Geni Langit berada di Desa Wisata Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, teman-teman. Geni Langit adalah objek wisata segitiga emasnya Magetan, yaitu Pelausan, Parang, dan Sukomoro. Taman Wisata Geni Langit berada di atas ketinggian 1300 mdpl. Taman wisata ini dikembangkan oleh anak-anak muda loh teman-teman. Taman Wisata Geni Langit resmi dibuka pada tahun 2017 oleh Karang Taruna melalui sebuah bumdes. Jika teman-teman ingin berkunjung, hanya cukup membayar Rp10.000 ditambah tiket parkir, Rp5.000 untuk motor, dan Rp10.000 untuk mobil. Spot foto untuk selfie berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Yang paling terkenal adalah Japan Corner, teman-teman. Selain itu, ada rumah hobbit, perahu awan, ayunan di udara, dan sepeda terbang. Sebenarnya, di Taman Wisata Geni Langit ini ada beberapa wahana, teman-teman, mulai dari ATV sampai berkuda. Namun sayang sekali saat kami berkunjung tidak ada wahananya. Mungkin teman-teman bisa mengagendakan di hari Minggu agar liburannya lebih lengkap lagi ya. Tempat wisata ini sangat indah teman-teman karena berada di antara anak-anak Gunung Lawu, yaitu Gunung Kukusan, Gunung Argo Tengah, Gunung Argo Cupu, dan Gunung Kendil. Berwisata ke daerah Poncol juga merupakan sebuah paket lengkap loh teman-teman, karena melalui Poncol Eksotik, teman-teman bisa menikmati wisata alam, seni budaya, kuliner, dan agriculture. Ketika teman-teman turun dari arah Pelausan, teman-teman akan dihadapkan dengan jalan arah Poncol yang berkelok-kelok. Teman-teman bisa mampir dulu ke Bumi Perkemahan Alas Tuo. Kemudian, Desa Wisata Geni Langit ini juga masih dibagi menjadi dua bagian. Yang ke kanan adalah ke taman ini, sementara yang ke kiri adalah Desa Wisata Wonomulyo atau sering disebut Wonomulyo Highland. Kapan-kapan kita ke sana ya. Desa Wisata Wonomulyo juga sering disebut Nepal Van Java-nya Magetan, teman-teman. Dari sini, kita bisa melihat samar-samar dari kejauhan. Kabarnya, ketika kita menuju desa wisata ini, kita bisa mampir ke tiga air terjun, yaitu Air Terjun Tirtosari, Tirto Jiwo, dan Lembah Geni Langit. Fasilitas di Taman Wisata Geni Langit juga tergolong lengkap, teman-teman. Ada kafe-kafe, warung-warung makan, toilet yang terletak di beberapa titik, aula untuk gathering, musola, dan toko souvenir. Souvenir yang paling terkenal adalah batik sayur ala Pelausan. Dengan warna-warna yang cerah, pasti segar jika kita pakai. Nah, teman-teman, ternyata berwisata ke alam itu memberikan beberapa manfaat loh. Pergi ke alam dapat memberikan sejumlah manfaat kesehatan fisik dan juga mental. Pertama, kegiatan di alam seringkali melibatkan aktivitas fisik seperti berjalan, mendaki, atau berenang, yang dapat meningkatkan kebugaran dan stamina. Paparan sinar matahari yang kaya akan vitamin D juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, udara segar di alam dapat membantu membersihkan paru-paru dan meningkatkan oksigenasi darah, memberikan efek positif pada kesehatan pernafasan. Kedua, keindahan alam dan keberagaman ekosistemnya dapat memberikan pengalaman yang membangkitkan keajaiban dan kekaguman.
Ini dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Terhubung dengan alam juga dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus, serta memberikan kesempatan untuk merenung dan memulihkan pikiran dari tekanan sehari-hari. Terakhir, interaksi dengan alam juga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian alam. Melihat langsung keindahan alam dapat meningkatkan apresiasi terhadap keanekaragaman hayati dan mendorong perilaku yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, pergi ke alam bukan hanya memberikan manfaat fisik dan juga mental, tetapi juga mempromosikan sikap positif terhadap pelestarian alam. Random Channel pamit teman-teman, sampai jumpa.